Stunting merupakan salah satu masalah gizi serius di beberapa negara di dunia ini, khususnya di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa, mereka berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang jika saat ini banyak anak-anak yang menderita stunting. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditemukan kasus kurangnya gizi terhadap anak yang cukup banyak. Contohnya seperti di Desa Gentari ini. Kondisi perekonomian masyarakat yang berada di bawah ambang batas berpengaruh besar terhadap asupan gizi dan makanannya. Tak sedikit masyarakat di desa ini mengonsumsi makanan sehari-hari dengan seadanya, termasuk anak-anak. Makanan yang hanya berkarbohidrat tanpa tersisip gizi menjadi konsumsi mereka sehari-hari. Asal kenyang, itu sudah cukup bagi mereka. Bayangkan saja, jika gizi tak terpenuhi bagi anak di usia sekolah, tentu kerja otak yang menghadirkan kecerdasan pun sangat terganggu. Keadaan ini akan semakin memperlebar jarak atas kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan masyarakat di pelosok. Sadar akan hal ini, Tangan Pengharapan melalui tindakan yang nyata dengan membantu memberikan makanan bergizi bagi anak-anak di Desa Gentari ini. Melalui program Feeding and Learning Center, di mana seusai melakukan bimbingan belajar, anak-anak akan mendapatkan makanan bergizi secara cuma-cuma dengan harapan, selain mereka mendapatkan pendidikan yang layak, gizi mereka pun tercukupi dengan sebaik-baiknya. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada dukungan dari para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan gizi untuk anak-anak yang ada di FLC Gentari, Timur Tengah Utara ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding di Gentari Timur Tengah Utara. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.